berislam yang utuh ini. Disiksa, dijepit dengan batu yang berat, dicemur di tengah gurun pasir yang terik, menghadap matahari. Terkelupas kulitnya, pecah bibirnya, mengalir darah dari sekujur badannya. Ayo Bilal, tetap Islam dan kau mati? Atau tinggalkan Muhammad, kembali ke agama lamamu. Dari bibir yang pecah, dari darah yang mengalir itu, cuma keluar ucapan Allahu Ahad. Allahu Ahad. Bilal, budak badannya, merdeka jiwanya. Maka namanya ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Kita sekarang merdeka badan kita, tapi budak mental kita. Maka sejarah enggak pernah mau nyatat kita.